Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kinpan Gun dan Barisan Kejurulatihan beliau semalam melakukan tinjauan ke Stadium Nasional Bukit Jalil yang merupakan gelanggang rasmi skuad Harimau Malaya. Lawatan ke stadium berkapasiti 87,411 itu bertujuan untuk beliau melihat sendiri gelanggang yang akan menjadi tuan rumah pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 pada Jun nanti. Malaysia yang diundi dalam kumpulan E akan membuka tirai saingan pada 8 Jun berhadapan Turkmenistan sebelum bertemu Bahrain 3 hari kemudian. Selepas itu, pasukan negara akan menutup saingan kumpulan E menentang Bangladesh pada 14 Jun. Juara kumpulan dan 5 pasukan naik juara terbaik akan mengisi 11 slot terakhir dan layak ke pusingan akhir di China pada tahun hadapan. Berdasarkan ciapan Stadium Malaysia semalam, Stadium Nasional Bukit Jalil turut akan digunakan sebagai tempat latihan pasukan negara menjelang pusingan kelayakan tersebut. Turut menarik perhatian adalah ciapan pembantu jurulatih Pau Marti Vicente yang turut serta dalam rombongan melakukan tinjauan tersebut. Hari ini kami melawat Stadium Nasional Bukit Jalil. Ia amat hebat melawat rumah baharu kami ini. Sudah tidak sabar untuk menjalani latihan bersama pemain di sini. Saya amat yakin sekiranya stadium dipenuhi dengan penyokong, kita semua boleh mengimpikan sesuatu yang besar. We can dream big, tulis beliau dalam ciapan tersebut. Untuk rekod, kali terakhir skuad negara beraksi di pusingan akhir Piala Asia adalah pada tahun 2007 ketika menjadi tuan rumah bersama Indonesia dan Vietnam. Kali terakhir Malaysia layak ke pusingan akhir secara merit pula adalah pada tahun 1980 ketika pertandingan tersebut diadakan di Kuwait. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.